Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris halaman 132 dan 133. Ada tugas yang akan kita kerjakan. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu seluruh kata kerja yang di dalam kurung pada kalimat di bawah. Maaf. Mengacu pada tindakan yang sedang berlangsung pada saat sekarang, pada waktu tertentu di masa lalu, atau pada waktu tertentu di masa mendatang. Nah, pilihlah kata kerja dengan bentuk yang benar, ya, tergantung dari konteksnya. Jadi dari teksnya ini. Nah, tulis tangan pekerjaan kamu itu di selembar kertas. Pastikan kamu mengerti atau mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar. Pergunakan tanda baca secara benar juga. Ketika menulis, ucapkan kata-katanya secara keras, jelas, dan benar. Pergunakan kamus. Ada masalah, tanya guru. Yang dua di awal sudah dikerjakan. Nah, sekarang salin contohnya. Nah, kita lanjut. Kita terjemahkan sambil mengerjakan tugasnya itu. Nah, bisakah kamu kesini, ya, kesini dan bantu saya mengangkat meja? Maaf, saya tidak bisa. Nah, ini sudah ada jawabnya. Sedang menggoreng pisang, ya, banana. Nah, itu dia jawabannya. Nah, kedua, lihat, anak-anak sangat bahagia di luar. Mereka play. Nah, kita jawab di sini sedang bermain, ya. Artinya waktu sekarang, are playing football, main bola di kehujanan, di waktu hujan, ya. Main bola waktu hujan asik. Nah, lanjut. Kita kecilkan sedikit. 170 lah. Nah, sekarang saya tahu bahwa matahari biasanya terik di Ambon. Tetapi ketika saya ketika saya di sana untuk tur singkat ke Desember kemarin, artinya go di sini adalah when, ya, past tense. Ya, pergi when di bulan Desember. Matahari, wah, waktu kemarin ini, ya, sedang tidak bersinar sama sekali. At all ini sama sekali. Jadi di sini artinya was not shining, ya. Was not shining at all. It was, be ini adalah was, ya. It was cloudy, berawan tiap hari. It was raining. Nah, sama, ya. It was raining, ya. Karena di waktu tertentu di masa lalu. Nah, yang keempat, hampir 3 minggu, ya, dengan pekerjaan sekolah yang cukup banyak, saya bahagia atau senang bahwa sekolah, nah, is holding, ya, is holding lomba olahraga dan kesenian minggu ini, ya. Nah, I am taking part, ya. I am taking part. Ya, saya berperan atau mengikuti pada lomba nyanyi solo, ya. Tahun kemarin saya did not
take-nya, ya, did not, karena sudah berlalu ya, did not take part, tidak mengikuti lomba karena saya was having, ya, kena sakit tenggorokan yang sangat parah. Was having, sore throat, ini sakit tenggorokan. Yang kelima, paman saya sangat bagus, adalah seorang pemain bulu tangkis yang sangat bagus, ya. Sekarang dia latihan, berlatih keras, ya. Nah, kalau sekarang artinya present continuous tense, is practicing, ya. Practicing, bukan C, ya. Practicing, latihan keras untuk lomba wali kota minggu depan. Dua hari yang lalu ketika saya, nah, when, ya, go di sini karena sudah di waktu yang tertentu. Ketika saya pergi ke rumahnya untuk meminta memotong rambut saya, dia pasten B-nya was, ya, was, nah, was not, tidak di rumah. Bibi saya mengatakan, nah, he said, was said, ya, said, berkata, mengatakan, ya, he, ya, my aunt said, he was practicing, dia berlatih, ya, was practicing badminton di hall olahraga. Saya paham atau saya mengerti, saya tidak boleh mengganggu dia sekarang karena dia, nah, karena dia apa, he is preparing, ya, sedang mempersiapkan, ya, untuk lomba minggu depan. Saya tidak bisa bermain seperti biasa, play around ini bermain-main, ya, ya, bermain-main, atau bisa kita terjemahkan di sini, saya tidak punya waktu untuk bermain karena saya harus, ya, I will be watching, saya akan menonton seluruh pertandingannya, ya. Nomor 6. Lebih dari 10 orang dari anggota kelas kita pergi jogging, ya, ke Bukit Cimacan minggu depan. Apakah kamu ikut? Nah, maaf, saya tidak bisa pergi dengan kamu, ya. Ponakan perempuan saya, ya, merayakan, ya, will, akan merayakan, ya, will be celebrating, ya, ulang tahun ke-15-nya. Nah, ya, saya akan hadir, ya. Saya, I will be attending. Saya akan hadir pada pestanya. Itu dia. Lanjut. Seorang perampok masuk ketika semua orang tidur nyenyak, ya. Tidur sangat nyenyak. Sleep di sini was sleeping karena sudah berlalu, ya. Sayangnya, ya, tidak beruntung,
dia trip over, ya, tersandung. Ya, trip artinya di sini menggunakan past tense, ya. Trip over itu satu kata, ya, tidak berpisah, satu arti dia. Tersandung sesuatu dan, ya, karena ini past tense, di sini juga past tense, ya, satu kalimat itu bumps, bumpet, ya, kalau bahasa Indonesia aja. Dan kepalanya membentur lemari yang besar. Maka ibu dan bapak saya bangun. Jadi ini past tense, wake, ya, wake, bangun. Wake up itu satu kata juga, bangun, ya, satu. Kalau dua kata punya satu arti itu, ya, jeren. Dengan bantuan ibu saya, bapak saya, ya, jadi he ini mengacu kepada bapaknya, ya, dapat menangkap dia ketika dia, nah, was trying, sedang mencoba, was trying, sedang mencoba bangun, get up, bangun, jadi mencoba berdiri. Ketika saya woke up, ya, bangun, woke up karena keributan itu, ya, saya terkejut, ya. Bapak saya sedang mengikat, was tying, ya, pencuri itu di kursi, dan ibu saya was calling, was calling, sedang memanggil atau menelpon polisi. Saya sangat bangga atas keberanian orang tua saya, ya, itu dia artinya. Nah, di yang terakhir, satu dari kejadian paling menggembirakan di hidup saya ini adalah pertemuan keluarga, family gathering, ini pertemuan keluarga, ya, di rumah nenek saya satu kali dalam setahun selama libur sekolah. Semua orang selalu berbicara dan tertawa. Bibi dan paman saya, nah, were still talking, nah, masih saja berbicara sambil, ya, happy, bahagia, ya. Were still talking, ya, bahagia ketika saya bangun, ya, woke up, ya, seketika saya terbangun pada malam itu, ya, pada satu malam. Di saat itu, ya, ketika mereka mempersiapkan makan siang, ya, they are preparing, ya, they are preparing makan siang, mereka berbicara sangat ribut, ya, sangat keras-keras suaranya, are talking di dapur yang besar, dan saya yakin mereka akan tetap berbicara, they will be talking, ya, tetap berbicara hingga mereka tidur di larut malam, ya, late, ini telat ini, ya, tapi kalau late tonight, nah, itu artinya di larut malam, jadi mungkin jam 1, jam 2 baru mereka tidur. Nah, itulah terjemahan untuk kali ini. Subscribe dan like videonya, jangan lupa sampaikan kepada teman dan guru, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.